Teror militer Cina makin menggila, nyali Presiden Taiwan ciut. Saat mata dunia tengah tertuju pada perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, ancaman Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terhadap Republik Cina Taiwan juga terus meningkat. Aksi intimidasi militer Cina kian nyata seiring intensitas pesawat tempur yang menerobos wilayah udara Taiwan. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Al Arabiya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kembali memberikan pernyataan keras terhadap aksi intimidasi pesawat-pesawat militer Cina yang masuk ke wilayahnya secara ilegal. Kecaman dinyatakan Tsai setelah mendapatkan data baru terkait pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh militer Cina. Jet-jet tempur Angkatan Udara Taiwan ROCAF disebut sudah lebih dari 4.100 kali terbang untuk menghadang pesawat-pesawat militer Cina sepanjang 2020. Jumlah tersebut naik 129% dengan rata-rata 22 penerbangan mendadak per hari jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tak hanya lewat udara, intimidasi pasukan Cina juga terlihat di wilayah laut. Dalam laporan terbaru, Kementerian Pertahanan Taiwan ada lebih dari 7.500 kali kapal perang Angkatan Laut Taiwan (ROC Navy) yang dikerahkan ke Selat Taiwan untuk melakukan penjagaan. Jumlah itu juga meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana Angkatan Laut Taiwan hanya mengerahkan kapal perangnya sebanyak 6.000 kali. Kami dihadapkan dengan serangan pedang dan intimidasi komunis Cina. Kita hanya menunjukkan keyakinan kita untuk tidak menyerahkan kata inci. Satu inci pun wilayah dan kedaulatan kita, ujar Tsai Ing-wen. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Cina tak hanya mengirim jet-jet tempurnya untuk menerobos wilayah Taiwan. Untuk menambah tekanan, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga mengerahkan pesawat pembom. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, bahaya agresi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA membuat pemerintah Republik Cina beserta Angkatan Bersenjata Taiwan atau ROC Armed Forces berpikir keras. Sebab semakin hari pasukan militer Cina semakin berani menunjukkan taringnya bahkan di dekat teritorial Taiwan. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada Rabu 23 September 2020, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi pangkalan Angkatan Udara ROCAF Peng Hu Magong untuk meninjau langsung pesawat tempur produksi dalam negeri FCK-1 Qinghuo. Tak hanya itu, Tsai juga mengobarkan api perlawanan kepada seluruh prajurit ROCAF seiring ancaman Cina yang kian meningkat. Tsai sadar betul bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina punya kekuatan yang jauh berada di atas awan. Anggapan Tsai memang benar adanya, akan tetapi di sisi lain Angkatan Udara Taiwan sebenarnya punya kekuatan yang cukup untuk memberikan perlawanan kepada Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Bagaimana tidak, dalam data Flight Global yang dikutip FIFA Militer, saat ini Taiwan memiliki 232 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, sementara dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari The Straits Times, jumlah armada F-16 Taiwan masih akan bertambah drastis setelah persetujuan pembelian 200 unit lagi dari Amerika Serikat pada tahun 2019. Pemerintah Taiwan menggelontorkan dana sebesar $8 miliar atau setara dengan 116,9 triliun rupiah untuk membeli 200 unit jet tempur F-16 terbaru dengan berbagai varian. Itu berarti total Angkatan Udara Taiwan memiliki jet tempur F-16 sebanyak 432 unit. Dengan jumlah itu, Angkatan Udara Taiwan menyandang status sebagai negara dengan armada F-16 terbesar di Asia. Sayangnya, meski punya ratusan unit jet tempur F-16 Taiwan, kerap dilecehkan.
tentara Cina. Bagaimana tidak, pesawat-pesawat angkatan udara Cina baik jenis intai maupun pesawat tempur seringkali menerobos wilayah udara Taiwan secara ilegal. Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang terus meningkatkan persiapannya bulan ini dikabarkan mengerahkan jet-jet tempurnya melintasi garis tengah Selat Taiwan. Pesawat-pesawat PLAF dengan provokatif bergerak di dekat Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan di wilayah Laut Cina Selatan. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Taiwan dalam laporannya mengatakan bahwa Angkatan Udara Cina sengaja mengirim pesawat-pesawat tempurnya di garis tengah Selat Taiwan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu respon Angkatan Udara Taiwan. Cina berupaya untuk menguras pertahanan udara kami. Pergerakan pesawat Cina memberikan tekanan besar dan meningkatkan beban tanggapan kami, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina diperkirakan masih akan terus melanjutkan aktivitas militernya di sejumlah wilayah perairan dan udara dekat teritorial Taiwan. Pasukan di bawah komando Jenderal Li Zhoucheng jadi senjata utama Presiden Xi Jinping untuk memuluskan ambisinya mencaplok Taiwan kembali dalam wilayah Cina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu telah memberikan peringatan keras tentang hubungan negaranya yang memburuk dengan Cina dan dia berharap dunia memperhatikannya. Berbicara kepada outlet media Jerman DW, dia berkata, "Ancaman dari Cina sangat nyata, oleh karena itu persiapan Taiwan juga sangat serius. Kami berusaha untuk menghadapi ancaman militer hari demi hari. Minggu lalu ketika pesawat Cina melintasi garis median antara Cina dan Taiwan sebanyak 40 kali, Beijing hanya menyatakan bahwa garis median tidak ada karena Taiwan milik Cina." Mengutip intisari, Menteri Luar Negeri Wu telah memperingatkan dunia demokrasi untuk memeriksa agresi Cina sebelum terlambat. Dia berkata, mereka mencoba untuk mengekspor tatanan internasional otoriter sementara demokrasi mengikuti tatanan internasional berbasis aturan. "Jika Cina berhasil mengambil alih Taiwan, saya pikir seluruh dunia, terutama untuk negara demokrasi, akan merasakan panasnya. Cina sedang berkembang keluar, Taiwan kebetulan berada di garis depan. Kecemasan Taiwan bukannya tidak berdasar. Pada tahun 2019, Presiden Xi Jinping dari Cina berbicara dengan gamblang tentang penggunaan kekuatan dalam menangani masalah Taiwan. Dia mengumumkan kepada Politbiro, kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan memiliki pilihan untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan. Cina iri dengan kesuksesan Taiwan dan takut hal itu bisa digunakan sebagai mercusuar harapan bagi warga daratan." Menulis di Apple Daily, dosen senior studi Cina di Monash University Kevin Carrico berkata, "Taiwan seperti Hong Kong pra 1997 mewujudkan semua kebesaran yang dapat dicapai ketika masyarakat sinitik tidak dibebani oleh aturan gagal Partai Komunis Cina. Sangat malu dengan begitu banyak kemenangan di pihak Taiwan, Beijing bertekad untuk mengekspor sistemnya yang gagal dan dengan demikian menyeret setiap negara yang diklaimnya turun ke tingkat keputusan politik yang sama yang telah dipaksakannya pada Cina selama beberapa dekade. Lihat saja misalnya perkembangan terkini di Hong Kong. Berbicara tentang niat Beijing terhadap Taiwan, Mr. Carrico memiliki peringatan keras. Dia menambahkan, kami tidak hanya perlu mempersiapkan diri untuk yang terburuk seperti yang dikatakan, tetapi memang untuk kemungkinan di luar imajinasi terburuk kami. Dia juga menambahkan, Cina sedang mengubah status quo dalam hubungannya dengan Taiwan. Dan dunia secara konsisten meremehkan bencana kebijakan Cina bahkan dalam prediksi mereka yang paling pesimistis.